Halo guys, selamat datang di Paijo Gaming. Seperti biasa, kita bermain GTA lagi. Setelah kemarin gue kasih tahu 4 tempat untuk meningkatkan skill, sekarang adalah 3 tempat di mana kalian bisa melakukan balapan resmi di game GTA San Andreas. Ya, balapan ini memang sudah disediakan oleh Rockstar sebagai misi tambahan di balik misi inti yang ada 100 unit dari Big Smoke sampai End of the Land. Ini adalah misi tambahan. Misi tambahan sebenarnya ada banyak misi tambahan di GTA dan bakal gue bahas satu-satu nanti di video selanjutnya. Kali ini gue akan membahas tentang balapan ini. Nah, jadi balapan yang pertama ini terletak di pantai timur Los Santos. Kalian bisa datang ke sini. Walaupun kalian belum pernah menyelesaikan misi apapun, artinya masih new game, kalian tetap bisa bermain ke stadion ini dan melakukan balapan NASCAR untuk menambah uang. Karena ketika kalian finish di posisi pertama dan 6 kali lap, kalian akan mendapatkan bonus yang cukup banyak, yaitu uang $25,000. Ya, walaupun sebenarnya useless karena kita bisa nge-cheat darah putih dan sebagainya, bisa nyari uang sambil bunuh orang di GTA. Tapi karena GTA ini seperti kehidupan nyata, ya Rockstar membuat ini seperti nyata. Ya, gue balapan di sini menggunakan mobil Hot Ring Race nomor 2 bernomor atap 21. Dan ini udah gue skip ke lap ke-6 dan sekarang sudah finish. Gue udah finish dengan waktu 2,52. Harusnya kalau kalian belum pernah melakukan itu, kalian akan mendapatkan uang. Nah, seperti ini, kalian udah respawn, ada 2 mobil NASCAR Hot Ring Race 2 dan mobil One Star. Sekarang kita masuk ke tempat yang kedua, yaitu terletak di daerah Foster Valley di kota San Fierro. Ya, misi ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini seperti kayak, gue gak tahu nama balapannya apa ya. Kalau lo pernah nonton film Fast and Furious 2, dimana si Brian O'Connor itu datang ke Borstal untuk menjemput sahabatnya si Roman Pierce, dan dia memainkan game kayak gini atau permainan seperti ini di mana mobil ini saling tertabrakan, saling berhancur-hancuran. Dan untuk mendapatkan marker merah, dan kalau mobil itu udah hancur, kalian harus ambil marker yang tadi itu yang bentuk kunci Inggris atau kunci pas tadi. Ini disediain senjata sama Rockstar. Nah, itu kayak gitu. Dan kita dikasih waktu, dikasih limit. Ketika kita ingin menabrak marker merah itu, akan dihalangi oleh mereka ini, dan kita harus menembaki mereka terus sampai meledak. Dan ketika kita dapat markernya, waktu kita akan bertambah. Tapi mobil kalian akan semakin rusak kalau ditembakin sama mereka. Jadi kalian harus dapat mengejar marker yang bentuknya kunci Inggris tadi. Ya, jadi ini menurut gue balapan yang paling laki ya. Karena langsung pakai machine gun tuh, dimodalin machine gun. Ya, di sini juga kalian, kalau kalian bisa menyelesaikan ini, kalian juga mendapatkan uang sebesar $25,000 dan reward spawn mobil. Nah, ini karena gua nggak menang, jadi mission fail. Dan seperti tadi gua bilang, kalian akan mendapatkan spawn mobil ini, Bolo Drink Banger. Itu mobilnya. Kalian bisa coba. Ya, dan sekarang kita masuk ke tempat ketiga. Itu terletak di Blackville, kota Las Venturas. Ini seperti balapan yang pertama tadi, cuma kita menggunakan motocross. Ya, balapan kayak gini. Tapi ini menurut gue lebih susah kalau di Android, karena kursornya tuh langsung neplak di layar. Kalau kita menggunakan PS2 atau PC tuh masih ada tombol nyatanya. Apalagi kalau kita menggunakan stick yang beranalog, nah itu enak banget. Ya, ini seperti ini. Kita disuruh main 4 lap dan harus finish di posisi 1. Bedanya di tempat yang pertama sama tempat ketiga ini adalah, kalau di tempat pertama kalian menang, kalian dapat bayaran $25,000, lalu langsung spawn 2 mobil, yaitu mobil Hot Ring Race dan mobil Monster. Tapi tidak untuk ini. Ini kalian, kalau kalian sudah menyelesaikan yang pertama, ini winner dapat duit $25,000 dan lalu spawn cuma 1 mobil. Ini dia mobil pantai. Dan di sebelah situ kosong. Nah, ini adalah yang sesi keduanya dari balapan ini. Itu kalian harus menggunakan motor cross. Kalian diminta untuk mengambil itu tuh yang warna hijau, warna merah itu. Nih, kalau kalian bisa mendapatkan itu, kalian akan mendapatkan skor. Ya, 1. Untuk yang merah itu 2 dan yang kuning itu 3.
poinnya. Karena di sini tidak gue selesaikan sampai selesai, ya, jadi gue hanya ngasih tahu aja. Dan apa yang akan kalian dapat yaitu mobil yang tadi ini sudah. Nah, dan satu lagi ada mobil ini. Ini adalah truk Dakar. Kalau kalian pernah nonton Dakar, kalian pasti tahu truk ini. Ini adalah contoh dari truk Dakar. Dan itulah reward yang akan kalian dapatkan. Dan ya, sekian video dari kita, WJ Gaming. Kalau kalian suka, kalian boleh like, share, dan subscribe. Thank you.